pacaran nggak? Salah-salah. Pacaran betulan nggak sih kak? Berharap si pacaran sama Milea itu Puspa maksudnya. Nggak, itu tuh kamu bacain pertanyaan atau kamu yang nanya ke aku? Iya ini. Ntar lo rambutku benerin dulu. Nggak, udah bagus tadi. Kayak gini. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakalan bikin Q&A. Tadi aku udah sempat posting di Instagram. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Kita bakalan jawab berdua. Aku pasti sebenarnya sih udah tahu pertanyaannya. Kapan jadian sih kayak gitu semua sih. Jadi gak apa-apa. Jadi sebelum kalian nonton Q&A penjelasan tentang kita berdua nanti, kalian jangan lupa buat subscribe dulu. Subscribe, karena itu gratis, teman-teman. Oke, subscribe dulu. Aku tunggu dalam waktu 5 detik kalau harus subscribe sekarang. Oh iya, iya bener kali 5 detik. 7. 1 2 3 4 4 setengah. Sakit beneran. 4 4 5. Oke, okay. Sudah subscribe, kita bakal langsung ke Q&A. Pertanyaan kamu aja yang bacain. Ya, kamu aja. Kamu yang pilih. Kamu mau yang mana? Enggak, kamu sengaja. Kenapa? Enggak, kamu aja yang pilih. Ya udah, kamu yang baca. Terserah mau yang mana. Kok ketawa sih? Halo. Aduh. Ayo. Pacaran enggak? Pacaran betulan enggak sih kak? Berharap si pacaran sama Milea itu Puspa maksudnya. Enggak, itu tuh kamu bacain pertanyaan atau kamu yang nanya ke aku? Ini. Jangan nanya pacaran dulu lah, Mas. Masa baru mulai video udah nanya pacaran? Yang lain dulu. Aja. Yang lain. Nama aja kamu aja. Oke. Puspa kan yang jawab. Aduh, rata-rata kenapa sih semua lihat? Semuanya kan? Semuanya. Kamu aja yang cari deh. Enggak, kamu yang cari. Enggak, berat. Kamu aja yang cari cepat. Enggak mau. Kamu aja. Kapok. Tatapannya Dilan ke Milea tanda apa ya? Tanda apa? Tanda kasih sayang. Halo, adik. Halo. Hai. Kayak baby Monella. Harapan kedepannya buat Kak Putus sama Kak Puspa gimana? Dah. Sekarang aku tanya, harapanmu kedepannya sama aku gimana? Bisa terus bareng lah. Oke. Okay. Bisa terus bareng, kompak. Terus sukses bareng, semuanya serba bareng. Ngapa-ngapain bareng gitu? Ya, selama masih positif bareng. Oh, berarti yang negatif nggak bisa bareng-bareng ya? Negatif bisa bareng-bareng lah, nggak apa-apa. Kan saling melengkapi gitu ya. Ya. Semua nih pertanyaannya kayak gitu, kapan pacaran, kapan jadian. Perbedaan umurnya berapa, Bli? Umurmu berapa? Puspa 24. Terus? Tanggal lahir berapa? 15 November. 9? 4. 15 November 94, aku 29 September 95. Gak apa-apa. Beda 1 tahun, gak masalah sih. Sebenarnya cowok itu harus lebih tinggi umurnya daripada si cewek. Cuma beda 1 tahun, kamu lebih tua. Biasanya aku tuh panggil kamu kakak. Ya. Kakak Milea. Gak mau, Puspa lu mukanya masih muda. Terus, siapa sih yang datang? Zodiac apa sih? Libra. Kamu apa? Scorpio. Pantes aja. Suka nyakar-nyakar. Ini kan dia sibuk cari parkir mobil kan. Mobil-mobilku diambil. Kenapa senyumnya Milea manis banget? Tuh ditanya, kenapa? Karena kayaknya dulu mamaku dulu katanya sempat ngidam bencong. Ngidam apa? Yang melihat banci. Terus? Banci yang cari cantik itu. Terus? Emang beneran nih? Beneran. Terus kenapa-kenapa? Kenapa? Iya, dulu katanya waktu hamilnya Puspa, mm-hmm. Dam, mm-hmm. Lihat banci-banci yang cantik-cantik. Mm-hmm. Untuk itu hobi nonton bioskop, nontonnya film-film romansiku. Terus film-film apa? Romance. Terus? Terus sukanya nonton film India. Huh? India cowok yang cantik-cantik. Terus mungkin kadar gulanya emang berlebihan, jadi. Oh, berarti pas hamil dulu ngidamnya nonton yang romantis. Suka lihat bencong apa? Pokoknya serba manis-manis. Serba manis semua. Oh, jadi mungkin kalau teman-teman punya mak-mak atau punya saudara yang lagi hamil, tuh katanya harus ngidam yang manis-manis. Entah itu makan apa kayak yang manis, terus ngeliatin apa kayak yang manis, ntar senyumnya manis. Katanya sih gitu. Cuma aku gak percaya, itu mitos. Emang tuh, emang dasarnya kayak keturunan dari ibu sama bapaknya emang manis makanya. Peranakannya emang bagus. Peranakan apa kamu? Jawa sama apa? Jawa sama Bali.
Oh, Jawa Bali kayak gini keturunannya ya. Ya, itu mungkin. Kasihan ya. Kak Puspa udah punya pacar? Belum. Udah. Siapa? Hah? Orang genteng, orang gila nih, orang gila malu. Udah punya pacar belum? Belum. Dan ibu sudah bilang, Puspa belum punya pacar. Pacaran semua. Gimana caranya biar wanita yang saya cintai sangat cinta dengan saya? Nah. Itu pertanyaan buat aku, buat kamu sih. Gimana caranya biar wanita yang aku cinta sangat cinta dengan saya? Maksudnya gimana caranya biar kamu sama suka sama aku? Aku udah suka sama kamu, gimana caranya kamu tuh biar tambah suka sama aku? Gimana kamu caranya? Harus ngelakuin apa gitu? Nah, aku harus ngapain? Ya ngelakuin apa yang cewek itu suka lah. Maksudnya? Ya ngelakuin apa yang Puspa suka, jadi kayak misalnya kamu sukanya apa? Terus? Ya kayak kayaknya lebih cenderung ngabisin waktu bareng kali ya. Ngabisin waktu bareng, terus? Ngabisin waktu bareng, terus. Kok kamu senyum sih? Hah? Aduh, ini bikin suara putus. Kenapa? Ya ngabisin waktu bareng, ya? Terus jalan-jalan bareng, semuanya sudah bareng. Kalau bisa jangan sampai bikin ngambek loh. Iya. Oke. Okay. Tanggal berapa kalian jadian? Jawab nggak pakai lama, kompak jawabnya. Tanggal berapa? Tanggal berapa kita jadian? 1, 2, 3, 2, 8. Wah, apa sih? Tanggal berapa kita jadian? 14. Jawab. Ya, 1, okay. 1, 2, tanggal berapa kita jadian? 13. Oh, apa? Lagi sekali. 20. Ulang. Tanggal berapa kita jadian? 14. Ya, 14. 14 apa? Februari. Enggak ada lewatnya. Oh, belum sih. Apalagi kok semua enggak gitu sih pertanyaannya, Mbak. Coba sekarang Puspa yang gantian tanya ke kamu. Apa? Coba ini Puspa, ini pasti perwakilan semua tuh ini. Mana. Puspa yang nanya ke kamu ya. Apa? Ah, yang goreng main. Nanya apa? Tunggu. Beli putu udah jadian belum sama Puspa? Belum. Sabar. Kenapa nggak pacaran aja sama Milea? Sabar, kalian tuh jangan maksa-maksa gitu. Sabar, katanya nggak boleh maksa. Hati tuh nggak bisa dipaksakan. Bukan hati nggak boleh dipaksakan, tapi nunggu waktu. Terus, jalanin aja dulu. Gimana perasaan nggak putus ke Puspa sekarang? Itu pertanyaannya kok mendalam banget ya? Kayak nusuk gitu loh, kan harus dijawab. Nanti ya jawab di ending aja ya. Nggak boleh. Nggak, jawabnya di ending biar orang penasaran. Lupa. Nggak, makanya kamu harus ingetin aku. Di ending tuh kapan hari ini? Ya maksudnya di ending video gitu loh. Oke ya. Gimana perasaan kakak ke Puspa? Terus kira-kira kakak bakal baperin kak Puspa aja atau bakal dipacarin? Masa aku harus jawab di sini sih? Nanti aja lah aku jawab. Aduh. Ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Ada semut. Ada semut. Selalu lari dari masalah ini. Contoh-contoh lari. Laki-laki lari dari masalah. Emang kok ada lari? Aku kan di sini terus. Ya, ada yang jauh-jauh. Apa lagi? Semuanya gitu. Cepat nikah, tak? Yang paling bawah pasti ada. Udah. Ini. HTS, Kak. HTS apa? Hubungan tanpa status gak sih? Gimana enak gak di HTS-in? Enggak lah, enggak enak. Enak gak sih dalam berhubungan ada orang ketiga? Enggak enak. Ya udah. Itu alasanku. Kan kamu tahu alasannya sesungguhnya gimana? Aduh, Sio, rindu itu kemana? Ayo lagi, cari. No, cari lagi deh. Nonton besok ke stadion, Bos. Emang kapan? Besok. Tanggal 1 besok. Kamu nonton? Enggak. Kenapa? Enggak diizinin ya? Hah? Enggak diizinin sama aku ya? Iya. Enggak, mau libur dulu. Kenapa emang? Nanti aja. Next.
Kamu semenjak sama aku nggak pernah aku lihat kamu neribun. Dulu kayaknya update-update statusnya neribun terus pas aku di Jogja kan. Aku lihat neribun terus. Kenapa? Nggak ada bola. Dan cuma baru mulai ini. Terus biasa nggak mau neribun? Nggak. Nanti aja dulu. Nunggu matchnya sama yang keren baru biar rame. Sekalian terus ngajak kamu. Emang aku mau? Harus mau. Aku nggak pernah. Apa-apa dia pernah. Kamu anggap aku apa saat ini? Oh, ini pertanyaan dari dia sendiri. Kamu nanya? Iya, udah nanya. Kok bodoh banget sih? Enggak, sebenarnya aku tanya ke kamu biar buat kamu ya, ini itu. Iya, sekarang kamu anggap bacain. Aku. Oh. Bacain. Kamu anggap aku apa saat ini? Kamu anggap aku anggap kamu itu Milea. Milea. 1939. Berarti endingnya Milea kan enggak bersama. Ntar ada mobil apa? Kenapa sih pertanyaannya semua pacaran? Kak Putu vlog acara-acara di Bali. Oke. Okay. First time kayak mana Kak Putu sama Kak Ayu? Pertama ketemu. Terus pake kamu gitu? Aku ke kamu ke aku nanti. Iya. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu. First time aku ketemu sama dia. Kayak orang udah akrab banget. Kalian kalau udah nonton vlog kita yang pertama tuh yang aku ajak dia ke kafe ketemu Yudis. Nah itu pertama kali kita ketemu ya. Pas masuk mobil udah kayak biasa-biasa aja gitu, kayak udah kenal lama gitu ya. Iya kan? Padahal baru pertama kali ketemu loh. Kayak udah lama banget. Terus mulai dari situ dia orangnya asik. Karena senyumnya dia manis. Terus pas dia cerita juga dia katanya pengen jadi pelatih bola. Iya kan bener kan? Kamu cerita di vlog aku itu yang kamu pengen jadi pelatih bola. Bener kan? Iya, ntar gagal fokus sama pemainnya fokus. Terus gimana nih first time-mu ketemu sama aku? Kalau melihat Putu ya, Putu atau gimana, baik. Terus? Baik, terus pertama kenal sih baik. Emang udah lama nggak baik? Nggak baik, lucu, terus care, terus suka bikin ketawa, terus jeleknya. Masih bagusnya sih. Iya, itu tadi, waktu pertama kali bikin video, udah akrab, udah langsung nyambung. Lama-lama merah, tapi gimana? Iya, ini merah. Terus? Terus jeleknya Putu suka ngambekan. Terus? Ngambekan, suka buru-buru, galak. Aku pernah galak sama kamu, nggak pernah aku galak sama kamu. Aku kan selalu baik sama kamu. Udah, itu aja. Ingat ya, kamu belum jawab pertanyaan yang kamu jadi. Di manakah pertama bertemu dengan Kak Puspa dan bagaimana kesan? Udah tadi. Udah. Di mobil pertamanya. Bang, hubungan kalian kok udah pacaran belum? Kapan ada video baper? Wah. Kak Putu bikin film Dilanya nggak? Apa cuma trailer doang? Kamu jawab. Rencananya kan kita kemarin bakal bikin filmnya setelah nonton filmnya. Iya, emang iya beneran. Terus? Si ini belum tahu. Apa? Udah tahu. Udah tahu. Terus? Rencananya kan masih nunggu film. Heeh. Kita bisa tiru nanti dalam. Nah, udah di spoileran sama dia. Jadi loh, kita kan nanya. Iya kan benar. Jadi kita udah punya rencana mau bikin film, bukan film sih, kayak susut movie Dilan-nya itu. Makanya kita besok nih bakal nonton Dilan sama anak-anak, sama kita berdua, terus ada Om Dara dan Nyok juga. Okay. Nonton berempat pakai baju SMA. Kita baju challenge pakai baju SMA. Nonton film Dilan, habis itu kita baru proses untuk syuting nanti. Meniru, bukan meniru, kayak kreasi gitu. Pokoknya ada unsur-unsur ke Dilannya gitu. Terus di gambar gitu ya? Aduh, pusing aku sih, gak tahu kenapa. Pertanyaannya semuanya. Kenapa pakai seragam? Jawab. Kenapa pakai seragam? Si Putu yang nyuruh. Enggak. Kenapa kita pakai seragam SMA? Karena nuansanya itu masih nuansa Dilan gitu. Masih nuansa Dilan. Masih Dilan-Dilan, masih hangat-hangatnya Dilan gitu masih loh. Makanya Dilan kita pakai ya. Kostum-kostum Dilan. Ini baterainya mati. Memorinya habis. Memorinya habis ya. Apa?
Ya udah aku selesaikan lah sekarang. Tunggu selesai, tunggu endingnya belum dijawab sama Putu. Apa endingnya? Iya yang tadi. Kamu nanya apa? Iya nggak tahu. Enggak, kamu sekarang mau tanya apa gitu? Sekarang aja langsung. Enggak, aja nanya. Iya, kamu langsung tanya sekarang. Enggak, lupa pertanyaan yang tadi itu, Jess. Kamu anggap aku apa gitu? Mau dibaperin aja atau dipacarin atau apa gitu. Itu dah. Jawab ya. Harus banget aku jawab sekarang. Enggak usah, jawab. Udah selesai. Udah nih lihat pertanyaannya yang mana. Biar aku bisa jawab. Nih, cari ini. Kamu anggap aku apa saat ini gitu kah? Yang itu kah? Terus kapan sunat? Goblok Irha sih, kapan sunat? Goblok. Ani, gimana perasaan kakak ke Puspa? Terus kira-kira kakak bakal baperin kak Puspa aja atau bakal dipacarin? Selain dua pertanyaan. Iya, emang aku harus jawab sekarang kah? Ya wes, harus jawab sekarang, nggak apa-apa. Hah? Kamu pengen tahu? Hah? Kamu pengen tahu? Enggak. Iyalah, tunggu tanggal mainnya.